Saudara kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan penertiban PKL yang berjualan di badan jalan sepanjang pasar Pantai Mahardika, Kota Ambon. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah juru parkir yang tidak memiliki identitas. Penertiban pedagang kaki lima yang berada di badan jalan sepanjang pasar Pantai Mahardika Ambon, Maluku, kerap menimbulkan kemacetan. Selain menertibkan pedagang kaki lima, kepolisian juga menertibkan sejumlah juru parkir yang tidak memiliki identitas jukir. Penertiban ini akan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sambil melakukan koordinasi bersama pemerintah Kota Ambon. Caranya adalah parkir-parkir liar, kemudian calo-calo angkot, kemudian preman yang melakukan pungli kepada para pedagang,